berapa tuh? Welcome back to my channel Motovlogisan. Ya, di video kali ini kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini ada paket. Jadi kita akan unboxing sebuah paket yaitu plat nomor. Jadi kalau ini videonya plat nomornya bagus ya, gue bakalan upload di YouTube gue buat rekomendasi ke kalian kalau kalian mal apa ya, enggak ada waktu buat bikin plat nomor di pinggir jalan, jadi belinya online. Oke? Langsung aja. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Hampir persis loh teman-teman sama kayak yang aslinya. Kita lihat ya, ini yang aslinya dari Korlantas Worli, ini yang buatannya, tapi ini nggak ada label Korlantasnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat hampir sama banget, rapi, bahannya juga lumayan tebel, cuman nggak ada logo Korlantasnya. Ini kalau nggak salah gue dapet harga 25.000 aja teman-teman, 25.000 kalau nggak salah ya. Untuk itunya, online shopnya nanti gue cantumin ada di sebelah sini nih, kayaknya di sebelah sini nih. Nah ini online shopnya nanti gue kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi di online shopnya ini dia ngejual plat nomor tuh bukan hanya plat nomor yang kayak gini yang ada logonya, tapi ada juga yang ada logonya, cuman harganya lebih mahal lagi. Terus custom plat nomor dan jual dudukan plat nomor juga teman-teman, dan harganya juga relatif murah juga teman-teman. BTW motor gue ini plat F ya, bukan Jakarta. Oke, nice, ganteng cuy. Akhirnya kemarin kan gue sempat hilang plat nomor karena perjalanan dari Jakarta ke Cipanas ya, dan alhamdulillah nih Pak Polisi, bapak-bapak udah lihat nih, saya udah ada plat nomornya, jadi saya bebas ya keluar jalan ya. Lengkap plat nomornya, walaupun ini bukan, ini bukan plat nomor yang orinya sih, cuma buat kan, kata bapak juga buat aja plat nomornya di pinggir jalan. Ya udah, ya bapak ya, pinggir jalan. Oh, nggak usah ke Samsat, nggak usah. Iya, oke, baik, makasih pak. Karena saya waktu itu di perjalanan lagi nggak punya banyak uang, jadi saya nggak beli plat nomornya. Dan ini baru saya beli nih plat nomornya, gitu. Oke, semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk berikan like atau dislike-nya kalau tidak suka, komentar kritik sarannya, dan share ke media sosial yang kalian miliki. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.